Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Saiki tak kandhani sing ora ming segoro, ora ming tujuh laut, saiki tak kandhani alam semesta galaksi yang luas. Iki ben kono rumangsamu iso apa kowe? Arep neruske, arep ndadekke Yugoslavia, arep ndadekke Serbia, Bosnia, arep ndadekke Indonesia dadi kaya Arab Spring, arep ndadekke iki kaya Ottoman. Jajal nek iso wis, ayo wis. Mulane Gusti Prabu iki tak jogo tenan. No. Masalah ngene tak kandhani. Kandhani ya. Ojo kondo-kondo Gusti Prabu ya. Tenan, dadi sing makhluk paling tua Allah menciptakan itu kan pertama Nur Muhammad. Jadi Nur itu cahaya yang sangat luar biasa, nanti dia berputar menjadi alam semesta. Terus di tengah alam semesta nanti ada tata surya, ada bumi. Terus Nur Muhammad ini kemudian ditajalikan atau dijilmakan menjadi anake Pak Abdullah karo Bu Aminah, jenenge Muhammad bin Abdullah itu. Tugasnya 63 tahun, tapi dia aslinya makhluk yang paling tua. Nomor loro, saudara setelah Muhammad adalah Iblis. Waktu itu belum Iblis, dia masih Kanzul Jannah. Baru Jibril, baru Mikael, baru Israfil, baru Israel, dan lain-lain. Terus Imam Fatawi, Islamianto. Ya, oke. Setelah ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi manusia jasad, baru ada makhluk baru yang namanya Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Ning ilingo sing saudara di bawahnya Nur Muhammad adalah Iblis, sing paling tua dan penghuni pertama Pulau Jawa adalah Iblis. Ketika Jibril disuruh mencari tanah liat di Pulau Jawa, golek lempung. Ane golek lempung ning Yordania anyel tenan. Dadi mesti ku nang Jawa wae, itu aku selus ku nang Jawa kono kae. Terus Jibril ning godian-godian ya. Terus karena di sini sudah ada Iblis, karena dia menolak penciptaan Adam, terus Iblis kemudian balelo dan berkuasa di Pulau Nusantara, namanya Semoro Bumi, kan gitu. Kalau orang Jawa kuno menyebutnya Idajil, kalau orang Islam Azazil, gitu ya. Jibril digetak karo Iblis, wedi bali nang langit. Israfil wedi, Mikael wedi, terus bareng Iblis bareng getak wong telu rada kesel, meneng-meneng Israel teko nilap Iblis, njupuk lempung melayu munggah. Iblis kaget dipisui ning bumi suwe piye. Ora krungu langsung aku waktu kuwi ya. Pisuane sing piye aku ora mudeng gitu. Tapi terus Israel mengatakan, kalau kamu marah kepada yang nyuruh saya, jangan marah kepada saya karena saya hanya disuruh oleh Allah untuk mengambil tanah liat untuk bikin tapel Adam. Tapel itu jasadnya Adam. Maka Israel lah yang kemudian bikin patung Adam, maka dia pun yang bertanggung jawab dan berhak untuk mengurusi nyawa setiap orang. Jadi menurut saya kolusi yang terpenting adalah kolusi dengan malaikat Israel. Dan itu kan karena dia urusannya orang minggun aset dan modal, tapi urusannya nyawamu gitu. Nek gue cedak karo kae mbok tambahi rong-rong tahun. Oke. Saya enggak cerita soal Iblis, saya ingin mengatakan nek Dajjal ku lak cah wingi sore. Ya'juj Ma'juj itu juga baru aja. Tapi sing tua ke Iblis, dan Iblis iki wis dadi mendarah daging di Pulau Jawa. Nek Dajjal itu, Gusti nyuwun sewu, Dajjal itu pokoknya ajarannya sudah berlaku sekarang di sekolahan, di mana, di TV. Pokoknya yang membuat kita terpesona, yang sebenarnya membawa kita ke neraka,
itu disebut surga. Kuwi jare sing apik sing diuber-uber. Itu ajaran Dajjal. Nek sing apik-apik itu tadi, kudune bangga malah gelo, kudune gelo malah bangga. Itu adalah ajaran Dajjal, bukan iblis. Nek iblis ki apik anune iki. Harus negatif ketemu harus positif tadi listrik. Iblis itu api, api itu tidak boleh dihilangkan, api itu dikendalikan oleh manusia. Kenapa kita bisa mengendalikan api? Karena iblis taat kepada Muhammad. Cepat ya. Iki rasa dilupoke YouTube terus judul MH penyembah iblis. Wah. Ya apa ini mengke? Ya akhirnya iblisnya nanggung, oh boten campur boten itu. Anda tahu nggak maksud saya ini? Sudah sampai belum pikirannya? Kalau sekarang Dajjal sudah berlaku, sistem pemerintahan Anda itu sistem pemerintahan ajaran Dajjal. Republik, pura-pura timur lawan barat, pura-pura ada kapitalisme lawan sosialisme, pura-pura ada nation state, kemudian ada negara tapi kemudian pasar bebas. Ngewo itu niku. Nek negara iki ya kaya wong nikah. Kok malah saiki dibuka. Mungkin iki wis dodo tiro kumitir beda ing pinggir dondomono jlumatono saiki malah dipliyek. Monggo Mas. Investasi. Monggo Cina mlebet. Salah popo neng tak kandani ya. Jadi Dajjal sudah berlaku di dalam cara berpikir dan sistem politik, sistem budaya. Sekarang Ya'juj Ma'juj eranya menyerbu dari utara, pasukan infanteri, kavaleri dan apa sih jine meneh pasukan apa setunggali artileri lengkap. Menurut Kiai Toto Raharjo, sekarang kapitalisme tidak lagi berada pada posisi distribusi modal, tetapi pada pemusatan modal. Nah, sing ingin saya omongkan sebelum nomor ini adalah, oh iya, oh Dajjal wis berlaku ya, saya jujur-jujur gue nyerbu, gue ngerti orang, nek gue nang timur tengah ada masalah gue. Nek kowe nang Eropa ra masalah, nang Afrika kono, nang Yaman ra apa-apa, kowe ning nek kowe nang Indonesia kowe wis ngerti ora nek kene nggone iblis. Kene iki nggone mbahmu. Kae wong Jawa kae alus-alus aja ditokke iblis e njerone iblis banget kuwi. Jadi mereka itu lupa satu hal bahwa di sini tempat iblis. Terus mereka mau reka-reka seperti tahun 65. Kue ngerti ora, pernahkah terjadi kekejaman melebihi 1965? Dan itu bukan oleh TNI, bukan siapa, tapi oleh kita sendiri. Langno. Kene kok dikaiti. Kene iki mangan ra cetho jak kerengan. Rabi ra sida-sida. Wis nyetak ira nunggurono jenenge. Njur dijak kerengan karo Ya'juj Ma'juj metu iblis. Jadi saya berdoa mudah-mudahan iblis bangkit dari Indonesia dan bangkitnya dari dalam dirimu itu. Loh, apakah Anda iblis? Loh, iya, karena iblismu adalah iblis yang taat kepada Muhammadmu. Sekarang ini ayo dalam ana riwayat bagaimana Muhammad kapan pun memanggil iblis teko ora? Teko. Wah koyo tau ngerti wae. Lu mantep. Koyo tau melu majelis taklim. Tapi gagasan utamanya sudah jelas ya. Nagi utang di nesone karo wong Jawa. Jadi debt collector ki yang merundase musuh kaca ini. Apa Mas? Ini kok belum dibayar? Maksudnya nage. Nah, iya. Sing ditage iku dulu sing duwe duit apa sing ora duwe duit? Ayo sing duwe duit lah kok njenengan ngerti nek kula duwe duit kok aku ora duwe ditage. Goblok njenengan iku. Nage niku nang wong sing duwe duit. Jelas orang duit kok tagih, kudune kok utangi meneh.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.